Alhamdulillah. Nah, ini kebetulan ada pengurus HDCI Kota Tasikmalaya, Haji Iman Hidayat. Nama dong kak. Bisa ngopi dah. Untuk yang lagi batang kepalanya itu yang lebih jelasnya nanti sama Pak Dokter yang harus menjelaskan. Ini dari HDCI. Panitia penyelenggara. Oh ya, ini panitia penyelenggara Golden Winding lagi menjenguk korban santri yang tertabrak moge di Ciorbiti. Sekarang dalam penanganan di ruang isolasi karena positif COVID-19. Yang pegang itu dua dokter. Yang pertama dokter saraf, terus sama satu lagi dokter penyakit dalam. Penyakit dalam. Jadi pihak panitia tidak bisa masuk karena memang sedang dalam isolasi. Sama tubuhnya ada muntah, muntah darah ya. Itu dipegang sama dokter saraf. Sudah dapat obat. Saraf sudah nggak ada muntah. Ada juga. Tidak ada. Sama nyari area luka leket-leket. Tapi nggak jadi jahit ya? Enggak, enggak ada ya. Soalnya yang kemarin kan tujukan juga yang dari CMG ya, jadi pas kesini teh udah kesakitan-kesakitan, tapi udah didapat obat dari dokter sarafnya juga. Obat nyarinya udah, sama obat buat penyakitan perdarahannya kan kemarin sempat ada muntah darah ya sebelumnya, tapi udah masuk obatnya. Tinggal banyak keluhan yang berat. Detailnya terkait penyakitnya, kondisi kedalaman bisa menjelaskan penyakit dari. Bisa lihat kedalaman medisnya dari dokter. Kalau saya lebih ke perawatannya saja. Kalau untuk lebih detail penyakitnya, pengobatannya lebih lanjutnya, itu nanti ada dokter saraf sama dokter dalam yang pegang. Ya, itu ada di besok, Pak. Mudah-mudahan besok pagi. Ya, yang pegang kan itu yang kewenangannya harus sama dokter. Ya. Kalau saya mah lebih kepada keperawatannya saja. Takutnya nanti menyakitkan. Maaf ya. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.